Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca suratul Fatihah buat saudara-saudara kita, buat kita, istri suami kita, anak cucu kita, sepupu ponakan kita, bapak ibu kakek nenek kita yang lagi pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, juga diampuni segala dosa kita, dosa saudara kita dengan kesabaran kita. Dan mudah-mudahan juga musibah yang menimpa kampung, negeri dan negara kita itu dihapuskan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu babu sunnatal zuhri. Itu dia. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Muttafaqun alaihi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri. Rawahul Bukhari. Bab salat sunnah zuhur. Jadi salat sunnah zuhur maksudnya salat yang mengiringi salat fardu zuhur, yang kita kenal dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Qobliyah itu artinya sebelum, ba'diyah itu artinya sesudah. Dari kata-kata qobla, qobla itu sebelum, ba'da sesudah. Kalau setiap sholat fardu, untuk qobliyah, semua sholat fardu punya qobliyah. Semua sholat fardu mulai dari subuh sampai isya punya qobliyah.
Maghrib ada qabliyahnya. Subuh apalagi, zuhur begitu juga, asar sama isya juga ada. Jadi qabliyah semua salat bainal adzanaini raka'atani. Antara dua adzan qomat, adzan dan qomat itu ada salat sunnah dua rakaat. Atau bainal adzanaini salatun. Antara adzan dan qomat itu ada salat, yaitu salat sunnah qabliyah. Tapi kalau ba'diyah itu enggak semua salat fardu punya ba'diyah. Jadi yang kagak punya ba'diyah itu adalah apa? Apa? Subuh dengan asar. Yang kagak punya ba'diyah subuh dan asar. Kalau kita melaksanakan juga tanpa alasan maka menjadi berdosa, karena itu hukumnya haram atau makruh yang mendekati haram, makruh tahrim. Pokoknya jangan sekali-kali melaksanakan sholat ba'diyah asar ataupun ba'diyah subuh, sebab tidak ada syariatnya. Dilarang kita, yaitu juga kenapa dilarang, sebabnya kita udah pada tahu. Apa sebabnya? Karena pada saat ba'diyah subuh itu matahari terbit, dan pada saat ba'diyah asar itu matahari terbenam. Jadi kita jangan sampai sama dengan agama penyembah matahari. Kalau matahari terbit dia menyembah, kalau matahari terbenam pun dia menyembah. Maka kita tidak boleh sholat sekalipun kepada Allah takut-takut disamakan dengan agama lain, khususnya agama penyembah matahari. Nah, ini berarti ada sholat sunnah rawatib zuhur. Ada enggak qabliyahnya? Ada enggak ba'diyahnya? Dalilnya kita lihat. Dan juga ada fadilah atau keutamaan. Dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati Abdullah dengan bapaknya yaitu Umar bin Khattab, berkata Abdullah bin Umar, "Shallaitu, saya salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini, dua rakaat, qabla zuhri, sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan dua rakaat sesudah zuhur." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalilnya. Kata Ibnu Umar, saya salat sama Nabi dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat habis zuhur. Berarti kalau zuhurnya berapa rakaat? Zuhurnya berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti kalau zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 2, zuhurnya 4, habis zuhur 2. Jadi berapa? 8 rakaat. Itu minimal, paling dikit. Sekarang kita lihat, emang sholat qabliyah jamaah, emang sholat sunnah pakai jamaah? Kalau ada yang nanya, ini tuh katanya Ibnu Umar, saya sholat bersama Nabi dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudah zuhur. Maksudnya bukan sholat bersama Nabi, bukan berjamaah, tapi sholat bareng-bareng sama Nabi dalam satu tempat. Di satu tempat kayak begini, saya sholat bareng sama Nabi. Saya ngeliat Nabi sholat sebelum zuhur dua rakaat, habis zuhur dua rakaat. Nah, itu juga begitu juga. Saya juga, kata Ibnu Umar, sholat juga kayak sholatnya Nabi, sebelum zuhur dua, sesudah zuhur dua. Itulah kalau sebelum zuhur namanya apa? Qabliyah zuhur. Kalau sesudah zuhur namanya ba'diyah zuhur. Berarti ini bicara masalah rukun sholat yang kita kenal dengan niat. Jadi berarti kalau kita qabliyah zuhur, ya udah kita usolli sunnatal zuhri apa? Qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal zuhri qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunnata qabliyati zuhri rak'ataini lillahi ta'ala.
saya sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya sunat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi sunatnya disebut, qobliyahnya disebut, zuhurnya disebut, usolinya disebut, usolinya disebut, sunnahnya disebut, qobliyahnya disebut, zuhurnya disebut. Usolli sunnata zuhri qobliyatan lillahi ta'ala. Enggak apa-apa. Usolli sunnata zuhri qobliyatan lillahi ta'ala. Enggak apa-apa. Itu kalau kita pengen 2 rakaat. Ya kalau kita pengen 4 rakaat. Usolli sunnata zuhri qobliyatan 4 rakaatin lillahi ta'ala. Jadi sebutan usolinya sebut, sunnata zuhrinya sebut, qobliyatannya juga sebut. Itu rukun sholat, niat, syarat niat. Sebab nanti ada yang namanya ba'diyah. Berarti kalau ba'diyah, niatnya sama enggak sama qobliyah? Sama enggak ba'diyah sama qobliyah niatnya? Hah? Sama enggak? Ya beda. Kalau ba'diyah bagaimana? Usolli sunnata zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala, atau rak'ataini lillahi ta'ala. Ini ucapan usollinya itu sebelum kita ngangkat tangan, ucapannya, ucapan di mulutnya sebelum angkat tangan. Adapun ucapan hatinya itu ketika ngangkat tangan bareng. Bahasa kita aja, saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala, atau saya sholat sunnah qobliyah zuhur beres, saya sunat ba'diyah zuhur beres, berbarengan dengan angkat tangan yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Kita kerjain. Kerjain enggak? Kerjain. Pokoknya dalilnya itu dia. Hadis pertama kemarin tentang sholat sunnah. Man sholla itna asyrata rak'atan tatawuan ghairal fardi. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah selain sholat fardu, maka apa? Banallahu masjidan fil jannah, atau banallahu baitan fil jannah, banallahu qasran fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah selain sholat zuhur, selain sholat fardu, maka Allah akan bikinin istana di dalam surga. Amin ya rabbal. 12 rakaat selain fardu, berarti itu yang qobliyah dan ba'diyah. Kita kerjain, kerjain. Biar supaya dibikinin apa namanya? Istana di surga. Ya kita mah yang enggak usah istana dah, rumah dah. Enggak usah rumah dah, apa? Gubuk dah, gubuk. Enggak usah gubuk dah. Pokoknya bisa buat tidur dah. Yang penting di mana? Di surga. Enakan istana di neraka apa istana enakan gubuk di surga? Kalau di surga udah ada, biar kata kagak punya rumah, yang penting surga. Nah itu makanya itu apa namanya, biar supaya dibikin, ya Allah udah dibikinin rumah, dibikinin istana, syaratnya cukup 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Ya apakah itu ntar qobliyah kemarin, qobliyah subuh udah berapa? 2 rakaat qobliyah. Ada enggak ba'diyahnya? Enggak ada. Udah. Nah, itu berarti kata Ibnu Umar, Nabi selalu melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ada lagi riwayat dari Aisyah. Jadi yang lebih dekat orangnya ke Nabi. Kalau Ibnu Umar juga kan dekat sama Nabi, karena Ibnu Umar itu anaknya Abdullah bin, anaknya Umar bin Khattab. Karena dia anaknya Umar bin Khattab. Ada lagi Siti Aisyah. Siti Aisyah siapa? Istri Nabi, lebih dekat lagi dibanding Abdullah bin Umar. Apa kata Siti Aisyah? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Nabi kita selalu, bisa kita artikan selalu atau pernah, berarti kalau la yada'u, Nabi kita tidak meninggalkan sholat zuhur 4 rakaat qobliyah. Kana la yadau arba'an qabla zuhri. Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Berarti Nabi kita sembahyang qobliyah zuhur 2 apa 4? 4. Yang dilihat Umar
atau yang dibarengin sama Umar, Nabi ngerjain dua. Yang Siti Aisyah lihat, Nabi ngerjain empat. Berarti kata Siti Aisyah, Nabi kagak pernah ninggalin sholat Qobliyah Zuhur 4 rakaat. Berarti Qobliyah Zuhur 4 rakaat. Lah berarti yang benar yang mana? 2 rakaat benar, 4 rakaat benar. Itu sholat sunnah Qobliyah. Jadi kenapa Siti Aisyah tahu? Karena bisa jadi Nabi kalau sholat sunat itu kan di rumah. Nabi kalau sholat sunnah di rumah. Ya kadang-kadang Nabi juga sholat qobliyah atau sholat sunnah itu di mana? Di masjid. Nah itulah yang dilihat oleh Umar Ibnu Umar. Ibnu Umar melihat Nabi sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Tapi Siti Aisyah ketika menyaksikan Nabi kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bisa jadi Siti Aisyah melihatnya menyaksikan Nabi kita sholat qobliyahnya di mana? Di rumah. Gitu. Jadi itulah sama hadisnya, yang penting ngerjain qobliyah mau 2 mau 4 terserah. Apalagi kalau kita hitung semuanya, misalnya begini, qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, udah berapa? 6. Qobliyah zuhur 4, udah berapa? Semuanya nih, udah berapa? 10. Qobliyah asar berapa? 4. Udah berapa? 14. Qobliyah maghrib 2, berapa? 16. Ba'diyah maghrib 2, berapa? 18. Qobliyah isya 2, 20. Ba'diyah isya 2, berapa rakaat? 22. Berarti 22 udah 2 istana kita punya di sorga. Amin ya rabbal. Istana yang pertama buat bini muda, istana yang kedua buat bini tua. Emang ada di sorga bini muda bini tua? Kagak ada. Semaunya kita aja udah. Nah itu jadi buat kita, itu kalau kita kerjanya semuanya 22 rakaatnya, mau yang qobliyah ba'diyah ataupun mau yang mu'akkad ataupun yang ghairu mu'akkad, kita kerjain alhamdulillah. Yang saya lakukan lebih dari 12 alhamdulillah. Gitu. Berarti itu dilihat waktu-waktunya. Ya kayak macam kita kerja daya, kita kerjakan istirahat jam berapa? Jam 12. Kalau saya kerjain 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, kagak kebagian makan. Iya. Lah kan kalau berarti udah berapa rakaat tuh? 12 rakaat. Ya udah, saya yang 2 aja dah. 2 yang mu'akkad, 2 qobliyah zuhur, kemudian zuhur sama 2 ba'diyah zuhur. Makan dah tuh. Masuk kerja. Pas. Tapi kalau kita kerjain 4 qobliyah, 4 ba'diyah, takut-takut kerja istirahatnya udah habis. Istirahatnya udah habis. Ditegur sama bos. Emang apa masuk pakai lambat begini habis istirahat? Saya sholat dulu. Mana kenal dia sholat loh, orang bos Cina. Saya sholat ba'diyah dulu sama qobliyah 4. Dah, kagak ada urusan. Nah itu makanya dilihat. Jadi ketika waktu kita luas, ya kita usahain 4. Kalau waktu kita sempit, ya usahain 2. Yang penting jangan kagak ngerjain. Kita kerjain. Baik yang qobliyah ataupun ba'diyah. Karena qobliyah zuhur itu 2 rakaat mu'akkad. Ba'diyah zuhurnya 2 rakaat mu'akkad. Dua-duanya sangat besar pahalanya, hampir sama dengan pahala wajib dan sangat dianjurkan. Bahkan Nabi kita tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jelas? Wa anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atuliyat yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nasi thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini wa kana yusalli bin nasi al-maghriba thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini wa yusalli bin nasi al-isha'a wa yadkhulu fi baiti fayusalli rak'ataini. Rawahu Muslimun. Dari Siti Aisyah juga berkata, Siti Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli fi baiti, salat di rumah saya, kata Siti Aisyah.
sholat di rumah saya. Sholat apa? Qobla zuhri, qobliyah, zohor. Berapa rokaat? Arba'an, 4 rokaat. Thumma yakhruju. Abis sholat qobliyah zohor 4 rokaat di rumah saya. Thumma yakhruju, Nabi kita keluar dari rumah saya. Kemana? Fayusalli bin nasi. Nabi kita sholat bareng-bareng dengan orang. Sholat apa? Sholat zohor. Di mana? Di masjid. Summa yadkhulu, habis selesai sholat zuhur, Nabi kita masuk lagi rumah, fayusalli rokaataini, maka Nabi kita sholat lagi 2 rokaat. Habis sholat zuhur, maka Nabi sholat lagi zuhur, sholat lagi di rumah saya, kata Siti Aisyah, 2 rokaat. Sholat apa? Ba'diyah. Wakana, dan adalah yusolli bin nasi, Nabi kita sholat bersama orang-orang al-maghribah jamaah, sholat bersama orang-orang sembahyang jamaah maghrib. Thumma yadkhulu, kemudian Nabi masuk rumah saya, fayusolli rok'ataini. Habis sembahyang maghrib, maka Nabi pulang masuk rumah saya, fayusolli rok'ataini, maka sholat 2 rokaat. Sembahyang apa? Ba'diyah maghrib. Di mana? Di rumah. Wa yusalli bin nasil isya'a, dan Nabi kita juga sholat jamaah sembahyang isya sama orang-orang di masjid. Wa yadkhul fi baiti, abis isya masuk ke rumah saya pulang, fa yusalli rak'ataini, maka Nabi kita sholat 2 rakaat. Sembahyang apa? Ba'diyah isya, 2 rakaat. Nah, ini membuktikan bahwa qobliyah dan ba'diyah pun kalau bisa usahain kerjainnya di mana? Di rumah. Itu juga kalau rumah kita itu rada lega. Kalau rumah kita masuk kemudian langsung ruang tamu, habis ruang tamu kamar tempat tidur kagak ada salah. Tempat tidurnya habis tempat tidur tempat mandi kagak ada salah buat sholat. Nah, kalau begitu bagaimana sembahyangnya di mana? Nah, sembahyang udah di sini aja. Sembahyang di masjid aja, sembahyang di musola aja. Nah, ini kalau kita ada salah, makanya kita kalau bikin rumah, sunnah bikin rumah itu ada masjidnya. Yang punya rumah baru, pengen bikin rumah baru gitu, habis dapat gusuran monotol. Pengen bikin rumah baru, pindah begitu. Dorong rumah kita di sini digusur. Ya, kita bikin rumah di Sepatan, kita bikin rumah di Kulon, kita bikin rumah di Elor. Ya, nah itu jangan lupa bikinin musholahnya atau masjidnya. Lah bagaimana bikinin musholah? Bukan musholah di luar, bukan masjid di luar. Bikin rumah di mana ada satu ruangan, kita bikinin musholah khusus untuk sholat. Sholat apa? Sholat apa? Sunnah. Sholat sunnah. Mau tahajud, mau duha, mau witir, mau istikharah di situ, mau qobliyah, mau ba'diyah, ini musholah saya. Dan juga buat jamaah, kapan-kapan kita kagak sempat jamaah di masjid ataupun di musola, kita bikin jamaah sama bini atau kita bikin jamaah sama keluarga. Itu rumah cakep, jadi ada musolanya. Nanti kalau tamu juga pengen sholat di rumah kita, itu bilang itu ada musolanya. Jadi rumah itu, musola itu bukan kayak musola begini. Tetap ukuran berapa? Berapa? 2x3 dah. 2x3 ini musola. Jadi ada ruang tamu, ada apa namanya, ada kamar pribadi, ada kamar anak, ada musola, belakang musola ada kolam renang. Soor banget itu. Udah hebat banget itu mah. Pokoknya jangan tinggalin. Lah ini mah bikin kolam renang, kagak ada musola. Kita nanya yang punya rumah, Pak, buat sholat di mana? Oh ya Allah, sampai kedekeran dia kedagrak-dagrak. Oh ya di sini aja dah, di ruang tamu kita sholat. Lah kan kagak pantas. Jadi kudu ada, ada, masya Allah. Kita demen. Jadi udah ada mukenanya di apa namanya? Udah ada mukena di jembreng, udah ada kain, udah ada sarung di situ digantung. Jadi di situlah. Nah jadi itu kalau buat yang pengen bikin rumah. Ya biar kata rumah sempit juga kalau ada musholanya nyaman.
Ya, nah itu jadi Nabi kita tuh begitu, kata Siti Aisyah. Nabi sembahyang di rumah saya 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian ke masjid, Nabi sholat bareng-bareng zuhur sama orang, pulang lagi setelah wirid dan doa, pulang lagi Nabi kita sholat lagi 2 rakaat. Berarti kalau begitu, qobliyah zuhur Nabi kerjain 4, ba'diyah zuhur Nabi kerjain 2. Kemudian begitu juga maghrib. Nabi maghrib sembahyang bareng-bareng sama orang, sembahyang maghrib jamaah. Nah, selesai pulang Nabi kita ke rumah, sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Di mana? Di rumah juga. Makanya Siti Aisyah ngelihat. Begitu juga Isya, Nabi kita sholat Isya berjamaah. Nah, kemudian selesai sholat Isya berjamaah, Nabi kita pulang sholat lagi 2 rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang ba'diyah. Ba'diyah apa? Ba'diyah Isya. Di mana? Di rumah. Itulah yang kata Nabi kita, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Maksud rumah kayak kuburan apa? Maksud rumah kayak kuburan kagak ada orang sholat sunnah di situ. Sudahan sembahyang fardu mah, sholat sunnah kagak ada. Itu jangan dibikinin kayak kuburan, kata Nabi. Satu, emang apa rumah kayak kuburan? Karena enggak pernah dikerjain buat sholat sunnah. Yang kedua apa? Karena kagak pernah dibacain Qur'an. Penghuninya kagak ada yang baca Qur'an. Buat pajangan doang Qur'an. Digupet doang, dibaca? Kagak. Itu namanya biar kata ada Qur'annya tapi enggak pernah dibaca, maka rumah itu kayak kata Nabi kayak kubur, kayak kuburan. Jadi sama, rumah kayak kuburan itu maksudnya rumah yang tidak pernah dilaksanakan sholat sunnah dan rumah yang tidak pernah dikumandangkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya itu dia. Sholat sunnah yang cakep di mana? Di rumah. Sholat fardu yang cakep di masjid, dan itu pun harus dengan berjamaah. Kenapa kita sholat sunnah harus di rumah? Sebaiknya di rumah. Apa? Menghindari riya. Menghindari riya, menghindari ujub. Ya kan takut begitu, menghindari riya. Jadi udah sholat aja di rumah. Jangan sampai orang bilang, waduh, dia mah ahli ibadah ini, takut-takut. Dan kita sendiri takut punya perasaan begitu. Pengen takut punya perasaan dibilang ahli ibadah. Itu sekali lagi, kalau emang kita sempat dan bisa sembahyang di rumah, sunnah di rumah. Jadi menghindari pujian orang. Dan bahkan orang mencemooh, biarin aja. Kan suka ada orang, namanya haji sih, habis sembahyang maghrib, wirid, doa, salaman, pulang kagak ba'diyah lagi. Lah mendingan gua pakai ba'diyah, begitu kata dia. Lah bodo amat, orang bilang begitu juga. Enggak taunya dia sembahyang apa? Ba'diyah di rumah, dia ngerti. Nah, kita begitu juga, selagi kita bisa dan selagi rumah kita ada ruangan untuk sholat sunnah, kita sembahyang di rumah. Yang kedua, itu juga kalau emang kita di rumah udah kagak ada kerjaan apa-apa. Ini kan kadang-kadang di rumah pas pulang sholat, nyetel TV, buka baju, celentang. Di rumah apa di musola kagak ba'diyah, di rumah juga kagak. Kalau begitu bagaimana? Mendingan ba'diyah di musola aja dah. Soalnya ntar kalau pulang gua suka itu, begitu. Mending kalau langsung pulang. Lah ini mah pulang dari musola hampir-hampiran. Sembari ngopi. Habis ini mampir, ngopi dan ngerokok. Ya. Syukur-syukur sampai rumah bisa sempat ba'diyah. Kagak bisa sempat. Nah, itu berarti itu dalam rangka menghindari riya dan menghindari pujian orang. Sama yang kita bilang, sujud jangan lama-lama kalau sembahyang sunnah di musola. Kalau sembahyang sunnah di musola, sujud jangan pakai lama-lama. Begitu juga sembahyang fardu sama. Sujud kita suka ngelihat orang qobliyah itu sujudnya sampai lama banget rakaat terakhir. Ini engkau udah pengen komat. Kagak sabar. Lah orang sujud kagak bangun-bangun, gua pengen komat. Kekeselan dia komat aja. Salah siapa? Salah yang sujud pakai lama-lama, singkong udah geget tangannya megang mic. Pengen komat buru-buru. Ini masih sujud aja. Kagak bagus. Sujud lama-lama di musala. Kalau pengen sujud lama-lama ketika kita sholat, yang bagus di mana? Di rumah, enggak ada yang lihat. Mau sujud jidat sampai apa? Sampai teplek juga. Sampai hitam juga terserah di rumah, tapi kalau di musala jangan. Takut gitu. Apa takut apa? Punya perasaan ya pengen dipuji.
pengen dipuji, udah normal aja. Kemarin tuh qobliyah subuh Nabi kita kagak lama-lama baik berdiri ataupun ruku ataupun sujudnya. Nah itu dia, sebaiknya seperti normal-normal aja, nggak usah pakai ini. Pesan buat orang-orang yang suka sholat qobliyah pakai lama-lama, jangan lama-lama, terutama sujudnya normal. Subhanarabbiyal a'la 3 kali, subhanarabbiyal azim 3 kali, tahiyatnya juga cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum, beres. Itu dia. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikutin yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dan dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita juga dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Waduh, belum ditanya udah nunjuk aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang jelas sedikit ya, Tad. Masalah bagian pada saat Benar. Itu qobliyah atau ba'diyah yang 4 rakaat salat sunnah itu 2 salam apa 1 salam? Begitu maksudnya? Iya. 4 rakaat 1 salam apa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 cara. Boleh 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Jadi usolli sunnata zuhri rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, Fatihah kulia, kemudian berdiri lagi Fatihah kulhu salam, berdiri lagi usolli sunnata zuhri qobliyatan rak'ataini lillahi ta'ala, sama rakaat pertama Fatihah kemudian kulia, rakaat kedua Fatihah kulhu atau surat yang lain enggak apa-apa. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua juga boleh langsung 4 rakaat usolli sunnata zuhri arba rak'atin lillahi ta'ala. Ya usolli sunnata zuhri qobliyatan arba rakaatin lillahi ta'ala. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua kulia. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua kulhu. Ntar kagak tahiyat awal sebaiknya. Enggak usah tahiyat awal, sekalipun tahiyat awal juga boleh. Jadi enggak apa-apa enggak tahiyat awal. Jadi rakaat kedua langsung apa? Berdiri, baca Fatihah, surat lagi. Baca surat karena hitungannya emang hitungan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau tadi berarti kulhu, berarti rakaat ketiga kita baca Fatihah sama qul a'udzu birabbil falaq, kemudian berdiri lagi rakaat keempat Fatihah dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi boleh dengan cara seperti itu. Yang bagus yang mana? Ya yang bagus yang dua-dua. Tetap yang afdol yang dua-dua. Karena kemungkinan kalau kita pakai dua-dua kan takut-takut ada kerjaan lain ataupun ada. Alhamdulillah untung gua udah ngerjain, atau anak gegeroan. Tapi kalau kita 4 rakaat udah 2 rakaat pengen salam, lah gua niatnya 4 rakaat gitu. Ya ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kita di rumah. Iya. Itu perjalanan kita batal. Kita kalau pulang bisa enggak kita salat berdia? Oh iya. Bisa enggak kita? Nah, iya kalau bener pas kita pengen salat di rumah batal. Berarti kan kita belum berdia. Itu kita wudu lagi. Apakah batal terputus antara zuhur fardu dengan qobliyah, dengan ba'diyah, dengan wudu? Tidak putus. Enggak putus. Jadi tidak terbatas. Artinya sepanjang kita belum ngerjain ba'diyah, kerjain aja. Ya kalau batal, wudu. Wudu. Emang sebaiknya udah selesai wudu, kita dari musola kemudian ke rumah. Seandainya kita kagak batal, udah jangan ampir-ampiran, takut terputus fadilahnya antara zohor dengan ba'diyahnya. Nah itu begitu. Nah jadi sebaiknya kalau ya batal, wudu lagi. Gua kagak enak kalau kagak ba'diyah, tapi udah batal, wudu. Kemudian kita ba'diyah, masya Allah itu cakep ya. Tetap jangan ditinggalin, sekalipun batal. Jadi tinggal wudu aja gitu. Bener, iya. Ya cukup. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau sholat sendiri habis qobliyah, itu berapa jelang berapa menit ke mau kita lihat berapa? Sholat qobliyah ke pardunya.
Iya, kemarunya. Ya itu tergantung musala. Enggak, kalau salat sendiri. Nah, kalau salat sendiri ya udah ukurannya target kita apa? Qobliyah dengan doa. Qobliyah dengan doa. Jangan lupa doa. Habis itu udah, ya udah enggak apa-apa, sembahyang sendiri. Itu juga kalau emang kita mepet sembahyang sendiri. Jadi berapa menit? Ya itu tadi qobliyah, kemudian habis qobliyah doa. Ya wirid, ya udah wirid juga secukupnya atau zikir maksudnya. Zikir secukupnya selawat 3 kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah 3 kali langsung kita sembahyang fardunya gitu. Iya. Jadi jangan langsung, tetap harus ada qobliyahnya. Paling kagak targetnya qobliyah. Habis qobliyah langsung zuhur. Itu dia. Paling kagak begitu. Ya, cukup. Wallahu ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Boleh sama, boleh beda. Jadi begini. Kan Nabi kalau qobliyah subuh apa surat bacaannya? Yang Nabi sering apa? Qobliyah dengan kulhu. Ya udah kita kalau kita zuhur qobliyah qobliyah kulhu, ba'diyah qobliyah kulhu. Jadi malaikat juga gampang nyatetnya. Ya, udah gua tahu loh. Udah tahu dah, udah. Jadi gampang. Gitu nyatet udah kebaca loh. Tapi yang bagus lagi apa? Ya udah dalam rangka menghafal, hafalan kita baca. Hafalan Quran kita baca surahnya. Jadi misalnya kita ngapalin Yasin, ya udah ba'diyah kita baca Yasin. Enggak apa-apa. Kalau orang di rumah ini gitu. Jadi bis Fatihah baca Yasin. Rokat pertama gua baru hafal 10. Ya udah, entar rokat kedua 5. Itu cakep. Semakin lama kita berdiri semakin besar pahalanya. Itolatul qiyam afdalu min kasratir rakaat. Berdiri lama-lama lebih bagus daripada rakaatnya banyak. Itu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ya sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.